langsung coba berubah jadi Wukong. Yang mana kita perhatikan dual vector ada di tangan tapi masih belum coba untuk mau mengenai siapapun. Tapi udah ada keluar lima kali pop up di sisi lain dan senang Iris ternyata berhasil terpick off. Tapi ternyata ada serang A juga tidak mampu memberikan recovery yang cukup bagus. Yang mana kita perhatikan tiga orang dari serang Dado diratakan dari arah Rosugo Hermes. Begitu cepat diambil sama seorang Yan. Tapi tenang aja masih ada tiga anggota. Di sisi lain BBT Family juga bertempur nampaknya. Ada satu tim 6 yang bakal coba mengacak-acak BBT Family kali ini di Wall Vector. Nicknya juga harus tumbang. Masih ada seorang Alphard kali ini coba mendapatkan satu Alphard. Maksud gua masih bisa melakukan satu reviving juga. Chance coba berputar mencari free hit. Nampaknya sudah dimenangkan oleh teman-temannya kali ini. Tapi mencari sisa anggota dari area yang berada di arah Sentosa. BBT Family kali ini harus mundur. Harus cabut terlebih dahulu. Dan oke kali ini teman-teman dari arah tim 6 bakal coba mencari point kill lagi. Langsung coba ditatakin dari seorang Alphard. Ya langsung coba dikandaskan tapi masih coba ada satu reviving juga. Di mana satu crown bakal coba dibuka. Nick dia dual vector kali ini bakal coba mencari satu anggota terlebih dahulu dari tim 8. Dia bisa. Ternyata dari seorang Jack. Di sisi lain sudah mulai follow up kali ini. Alphard baru bangun langsung coba berperang. Gak ada medical kit. Dia yang harus kandas. Chance berhasil menumbangkan satu anggota dari Rajak tapi gak bisa. Starlight Aeon harus kandas di posisi kelima. Dari arah tim 3 ternyata tim BS juga udah mulai kesulitan di arah Motos. Coba bermain defensif itu harus hilang satu persatu. Nick dia juga bakal coba mengacak-acak arah tim 7 kali ini. BRG bakal coba berperang dengan teman-teman dari arah Rosugo. Yang mana kita perhatikan dari seorang Nick dia juga udah langsung coba bermain agresif kali ini. Berlari mengejar satu orang yang coba kabur dari seorang rival. Bakal coba ditatakin dari jarak yang cukup jauh. Masih ada keluar bakal coba di pop up. Langsung dari seorang Winnesi ngegas make mobil kali ini. Masih ada sekrono juga. Langsung coba dimasukin dari krononya. Berduel dari jarak yang cukup dekat dari tim Pride yang harus susun di posisi ke-12. Tim 10 teman-teman dari Soul of King United bakal coba mendulang poin untuk kali ini karena di map pertama mereka tusun tapi Far juga udah mulai tertumbangkan. Ternyata dari seorang Rush bakal coba natakin terlebih dahulu karena satu vehicle yang udah mulai diledakkan tapi masih bisa bertahan dari arah satu anggota yang bakal coba ditatakin terlebih dahulu. Ternyata di sana Dandut dan kawan-kawan kali ini bakal coba bersiap bermain lebih agresif lagi arah sentral. Sun Goibin juga udah mulai ter-knockdown. Satu granat bakal coba dimasak tapi tidak akan mengenai siapapun. Justru ada granat balasan dari seorang Dado gak bisa bertahan. Skylo yang bukan Skyla kali ini coba untuk bermain sendirian. Tapi masih coba ditatakin terlebih dahulu. Wow. Masih bisa diratakan dari arah tim 10. Dan oke, kali ini masih coba bergerak terlebih dahulu. Teman-teman dari arah Jin sedikit kesulitan pastinya. Udah ada satu double barrel yang bakal coba dilakukan terlebih dahulu. Kali ini bakal coba melakukan satu jump shot. Tapi gak bisa diserang Jack. Dengan mereka cukup banyak kali ini pahlawan. Wadih buru. Masih bisa merupakan satu. Tapi dari arah Bismillah NFFG juga harus tumbang. Dan ini dia BRT Brother Anggang yang berhasil mendapatkan 8 point kill. Dan dari sarang Yung juga harus tumbang walaupun udah berubah jadi Wukong sedikit terlambat untuk memencet tombolnya. Sayang sekali dari arah Rosugo Hermes juga harus tumbang di posisi 9. Ya ampun, ini ada apa? Ternyata guys, ada sedikit error dulu guys. Nggak masalah guys, masih berlanjut dari arah teman-temannya. Ini error cuma di view kita doang ya. Di aslinya, di arah mereka itu sama sekali nggak ada error. Jadi buat teman-teman selaw aja, ini bakal bertanding seperti biasa juga. Dan kalau kita perhatikan masih ada satu Kroning bakal coba dibuka. Gluwal bakal coba dipop up sama seorang Peijo. Kali ini bakal coba bermain dengan agresif. Langsung coba dimaju. Ini ajar terlebih dahulu harus coba terkena dan terhilangkan dari arah tim Pride. Sayang sekali ya ya. Langsung cepetan ya. Oke, kali ini dari arah teman-teman Geeks udah mulai bakal berhadapan dengan teman-teman dari tim 9 juga. Ternyata BRT di sana yang masih utuh 4 anggota siap pastinya untuk meladeni kehadiran dari Geeks. Apalagi satu anggota tadi udah mulai terkena dan juga yes di sisi atas ternyata udah ada granat juga. Inhaler bakal coba digunakan sama seorang Sen. Berubah jadi Wong terlebih dahulu langsung coba dihabisi tapi gak bisa. Justru yang harus tumbang sama seorang Mocha juga. Oke, dari seorang Mora masih coba mencari posisi tapi udah gak perlu karena dua anggota Sen dan juga Riz harus tumbang kali ini. Mora menjadi orang terakhir ya. Tumbangkan terlebih dahulu bakal coba ditatakin juga. Udah ada dual vector bertempur antara Brother Enggang melawan tim 9 tim 5 maksud gua. Oke, dari arah Jack kali ini bakal coba bergerak terlebih dahulu. Satu granat bakal coba dimasak dilempar masuk ke seorang Andre. 3 point itu dia didapatkan oleh seorang Yo. Luar biasa pemain basket nih kayaknya nih. 10 poin kill sudah didapatkan dan sudah akan bertempur kali ini. Apakah BRT akan kembali mendapatkan Boya? Sudah ada mini wave juga dan lo lihat sudah mulai terpantau juga. Mokanya hampir saja
terkena dan masih bisa di reviving seharusnya dari serang Mocha, tapi lo lihat udah ada tembakan juga di sisi atas dari arah tim 5. Bakal coba kedatangan tamu lagi dari tim 8 juga. Satu anggota dari serang Mocha udah bakal coba ditumbangkan juga ya, enggak bisa bertahan. Dan kalau kita perhatikan dari serang Paijo bakal coba mengincar ke arah serang Ian. Sudah ada Gluwall berubah jadi semak terlebih dahulu. Dual Vector mengikuti, langsung coba berduel dan serang Ian 1 lawan 3. Enggak bisa dari arah Bismillah, NFFG harus tumbang di posisi ke-6. Mixe 1 Mark 7 berhasil berbangat satu anggota dari serang A, ternyata dia akan bisa bertahan. Tapi Aflord juga masih coba berhasil ditumbangkan. Masih ada Gluwall bakal coba di pop up terlebih dahulu. Granat gak ada celah. Ya ampun, gak bisa ngelempar granat kali ini. Bakal coba dipantulin sedikit, tapi udah gak ada orang juga. Gluwall yang terlalu banyak ternyata cukup berbahaya kali ini dari serang Iswinesi. Hati-hati Widasi. Oh panik gak? Panik lah masa enggak. Masih bisa untuk masuk terlebih dahulu untuk mengamankan satu anggota. Bakal coba melakukan reviving. Chance kali ini bakal coba berduel, tapi ternyata musuhnya bakal coba keluar terlebih dahulu. Tak apa-apa, Aflor juga sudah mulai memasang satu granat. Mundur, Sugar Maserata datang lagi dari arah tim 1. Ya ampun, ini warga berhenti-berhenti. BBT bakal coba join, langsung coba ditatakin sama teman-teman dari arah Lentera yang tadi lepas dari arah Clock Tower. Langsung coba berfokus untuk mendapatkan poin kill. Itwinesi di arah atas sudah mulai tertumbangkan. Bakal coba langsung di end, tapi masih ada Gluwall yang bakal coba di pop up dan masih bisa di reviving terlebih dahulu teman-teman dari arah Starlight Ion kali ini. Masih bisa bertahan di sisi atas ya guys ya. Ada cari lagi, terjadi pertempuran di dalam area yang cukup sempit gua rasa. Dan kalau kita perhatikan juga dari serang Bonces sudah menerima damage cukup banyak. Tapi dari serang Bogel juga bakal coba diendangkan begitu cepat juga. Kali ini dari serang Bonces bakal coba melakukan jam shot, sedikit gagal. Langsung dicoba diratakan oleh seorang Chance di sana. Coba diratain lagi, kedatangan tamu lagi. Hirnya bakal coba datang kali ini, coba menghancurkan satu Gluwall yang ada. Bakal coba terus ditatakin. Kali ini diserang Chance yang berhasil coba di-reviving terlebih dahulu. Gak hancur-hancur Gluwallnya banyak banget. Starlight Ion harus rata ternyata sama seorang Zaki di sisi belakang. Dari seorang Diko kali ini berhasil coba menumbangkan satu anggota terlebih dahulu. Dan kalau kita perhatikan teman-teman dari Lentera masih bisa merapakan 7 poin dengan 3 anggota. Ketemuan lagi kali ini, bakal coba mengamankan satu victory terlebih dahulu. Langsung masuk pastinya, coba mengamankan posisi. Udah mulai kelihatan juga dual vector, gak bisa bertahan. Ada yang tumbang pakai pisau itu sama seorang VTR ternyata. Udah ada Amu juga di sana yang coba melempar-lempar pisau. Iseng banget. Oh my lord, berhasil menumbangkan dua anggota sekaligus teman-teman dari RLT kali ini. Granat! Dur! Masih bisa digocek ternyata granat yang gak dimasak dulu, tapi ada pelontar. Lolos dari granat, ada pelontar yang menyambut. Ya ampun, sial, sial.